Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Mari kita mulai bacaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, jamaah kita yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 201, Allah berfirman, innal ladzina taqa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifatum minas syaitani, apabila mereka ditimpa ta'ifum, itu was-was atau godaan, minas syaiton, dari setan, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Tadzakkaru, mereka ingat siksa Allah. Fa'idha hum mubsirun, maka ketika itu hum, mereka mubsirun, melihat kesalahan-kesalahannya. Jama'ah rahimakumullah, di dalam ayat 201 surat Al-A'raf ini memberikan penjelasan bahwa salah satu ciri orang-orang yang bertakwa atau orang yang bertakwa itu punya sifatnya. Kalau di awal Al-Baqarah yang diterangkan oleh Ustaz Cici Abdul Razak, itu alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Di sini Allah menjelaskan sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu idza masahum ta'ifatum minas syaiton. Jadi kalau mereka itu ditimpa, merasa ya, digoda oleh setan, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah, sehingga minta perlindungan Allah, paling tidak membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya dijauhkan, diselamatkan dari godaan setan. Memang tugasnya setan,
Setan itu tidak berhenti-henti menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus muncul godaan-godaan setan dalam hati kita. Nah, hadirin, tatkala kita merasakan digoda oleh setan, segera tadzakkaru, ciri orang beriman. Segera ingat Allah. Ya, ingat akan siksaan Allah. Ya, ingat akan neraka. Ya, di sini jangan sampai kemudian kita biarkan godaan setan itu yang akhirnya bisa membawa kita kepada kebinasaan dalam melakukan kemaksiatan atau berbuat dosa kepada Allah. Hadirin, walaupun mungkin itu yang akan dilakukan dosa kecil, jangan ngomong Allah tasih dosa cilik, ya, dosa kecil, jangan ngomong begitu, ya, jangan menganggap semacam itu. Maka segera kita hentikan dengan tadzakkaru, kita mengingat Allah, ya, kita mengingat Allah. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis, iyakum wa muhaqqaratiz dzunubi, iyakum, jauhilah dosa-dosa olehmu, wa muhaqqaratin, yang dianggap ringan. Adzunub, dosa. Jadi iyakum wa muhaqqaratiz dzunub, jauhilah dosa-dosa yang dianggap ringan. Jadi jangan sampai kita berbuat melakukan dosa ringan. Kaqaumin nazalu fi batni wadin. Jadi dosa ringan itu laksana kaqaumin, kaum ya, nazalu fi batni wadin, yang singgah atau berada di perut lembah. Faja'a dza bi'udin, setiap orang membawa kayu. Waja'a dza bi'udin hatta andaju hubzatahum wa in haqqaratiz dzunubi mata yu'khadu biha sahibuha tuhlikuhu. Hingga orang yang membawa kayu tadi itu bisa memasak roti, andoju hubzat tahum, ya, hubzun itu roti. Jadi kayu bakar itu, ya, kalau dibakar itu bisa memasak roti, mematangkan roti. Wa in muhaqqaratiz dzunub, sesungguhnya wa in muhaqqaratiz dzunub, sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap ringan, mata yukhadu biha sahibuha tuhlikuhu. Ya, jadi dosa-dosa yang dianggap ringan itu nantinya suatu ketika, mata kapan, yukhadu, akan disiksa, ya, ditimpakan kepada mereka siksa atau azab, ya, biha dengannya sahibuha tuhlikuhu, di pemiliknya akan membinasakannya. Jadi hadirin, kalau orang itu berbuat dosa walaupun itu ringan nih, jadi makanya kita disuruh menjauhi untuk meninggalkan itu, bagaikan menurut Rasulullah orang yang bawa kayu, ya, di lembah, kemudian kayu itu kalau dibakar bisa memasak roti, rotinya mateng, ya. Nah, itu sama. Jadi orang buat dosa itu nantinya akan disiksa oleh Allah,
ya, ditimpahkan kepadanya azab yang bisa membinasakannya, ya, yang bisa membakar tubuhnya sehingga orang itu binasa. Hadirin rahimakumullah, kembali kita harus punya sifat ketika merasa mau berbuat dosa, ya, digoda oleh setan. Jadi fa'alama hujurah wa taqwah itu ya, harus kita menangkan, ya, ketakwaan kita dengan cara mengingat Allah, segera ingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga kita tidak jadi melakukannya. Ya. Jangan sampai kemudian menganggap ada apa-apa. Ya. Wong Allah itu Maha Pengampun. Ya. Ya, kalau ketika kita berbuat dosa itu kita enggak mati. Ya. Nah, kalau kita mati kita enggak sempat bertobat, ya celaka, binasa kita, kita akan rugi. Hadirin rahimakumullah, sehingga kita perlu hati-hati. Memang ada keterangan dalam hadis Rasulullah, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi satu ketika Rasulullah ya, didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tadi dalam hadis qudsi menyampaikan kepada Rasulullah, "Adznaba abdun dzamban." Ya. Kata Rasulullah, seorang hamba melakukan dosa lalu berkata, "Allahumma afirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berkata, "Adznaba abdi dzamban." Ya. Hambaku melakukan dosa, adznaba abdi dzamban, fa'alima annahu, dan dia mengetahui bahwasanya Rabban Tuhannya yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa, wa yakhudhu bidzambi, dan menindak atau mengazab atau menyiksa karena dosa. Suma ada fa'adnaba, kemudian hamba tersebut kembali melakukan dosa dan berkata lagi, faqala ay rabbi firli dzambi. Itu terulang-ulang. Jadi jamaah, seorang hamba itu berbuat dosa kemudian minta ampun kepada Allah tentang dosanya. Kata Allah bahwa seorang hamba itu tahu, ya, bahwa dia berbuat dosa dan tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi juga Allah menyiksa karena dosa. Tapi diulang-ulangi, ngerti semacam itu berulang kali berbuat dosa. Jadi faqala tabaraka ta'ala abdi adznaba dzamban fa'alima annahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bi dzambi. Summa adzaba adznaba faqala ay rabbi ighfirli dzambi. Faqala tabaraka ta'ala adznaba abdi dzamban fa'alima annahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bi dzambi. Sehingga dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Ya. Ya sudahlah, kamu berbuat semaumu. Ya, kamu melakukan, ya, terserah kamu apa yang kamu inginkan. Ya, tapi kalau kamu bertobat, faqad ghafartu lak. Ya, jadi kata hadis itu, jadi Allah pasti akan mengampuni kalau sempat bertobat. Tapi kalau tidak sempat, nah ini yang kita khawatirkan jamaah. Jadi kalau kita tidak sempat itu, ya, akhirnya kita yang merugi, kita yang celaka, ya, kita yang nantinya akan disiksa oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, sehingga mari saya ngajak, ya, untuk selalu kita ini tidak bosan-bosan untuk melakukan
tobat dengan perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai hanya wirid setelah sholat tok istighfar itu, dan itu hanya berapa kali. Ya, di awal astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruh ya atau li wali walidayya, kan hanya diulang oleh imam bersama-sama 3 kali. Nanti sebelum kalimat tahlil kita juga membaca 3 kali, hanya 6 kali. Masa hanya itu yang kita lakukan untuk melakukan permintaan ampun atau bertobat kepada Allah? Ya, kita harus punya kekhawatiran, ya, jangan sampai Allah tidak mengampuni kita, sehingga harus kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, kita harus segera bertobat, perbanyak istighfar kepada Allah, ya, dengan harapan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, fa'idahum mubsirun, maka hum mereka mubsirun, mengetahui kesalahan-kesalahannya. Jadi segera kita yang tahu, mohon maaf, yang tahu dosa kita, ya kita sendiri, orang lain ya enggak ngerti. Jadi orang lain itu hanya melihat luar kita, ya, mungkin kadang-kadang orang lain itu melihat kita baik, memang secara luar ya kebiasaan baik, tapi enggak tahunya kadang-kadang kita ini ya melakukan dosa yang tidak terlihat oleh orang lain, sehingga yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi ayo bersegera tadzakkaru fa idza umsirun, ya. Di sini kita benar-benar ingat kepada Allah ya untuk bersegera bertobat. Jangan sampai kita meremehkan dosa. Walaupun sekecil apapun ya segera kita tobati jamaah. Hadirin rahimakumullah, dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ini yang memang ditobati oleh orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa itu tidak suka, ya lagi, tidak suka untuk melakukan kesalahan ataupun dosa. Sehingga kadang-kadang orang yang bertakwa itu bisa meratapi, menangisi dirinya sendiri karena kesalahan dan dosanya. Dan untuk bertaubat jamaah rahimakumullah atas kesalahan atau dosa yang mungkin terlanjur, kadang tidak terasa kita lakukan, maka kita bersegera untuk melakukan kebaikan apapun bentuknya. Dan diantaranya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu hufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man tawaddo'a, siapa yang melakukan wudu, nahwa wudu'i hadha, seperti wuduku ini, kata Rasulullah, summa shalla rak'ataini, kemudian melakukan, mengerjakan sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, yang di dalam keduanya ia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, dalam arti benar meratapi dosa, ya, tidak ngomong dewe, dihayati benar sholatnya secara khusyuk, la yuhaddisu fihima nafsahu hufirolahu ma taqaddama min dzambih. Ya, menurut Rasulullah, orang yang semacam ini tadi ketika melakukan kesalahan atau dosa, berwudu, melakukan sholat 2 rakaat, hufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan berikan ampunan baginya semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Hadirin rahimakumullah, dan termasuk yang kita fahami dalam kehidupan ini, ketika kita diberikan ujian oleh Allah ya berupa sakit, ini
Kalau kita terima dengan sabar, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyatakan orang yang sabar dalam menerima ujian sakit itu, ya, maka orang itu nanti di akhirat tidak dihisab amalnya dan masuk surga. Hadirin, dalam satu hadis diterangkan memang ada seorang sahabat putri, ya, perempuan datang kepada Rasulullah, ngomong kepada Rasul, saya ini sakit, doakan supaya aku sembuh. Maka Rasulullah bersabda, in syi'ti da'autullaha ayyasfiyak. Hadirin, kata Rasul, jika aku menginginkan da'atullah berdoa kepada Allah, ya, agar supaya kamu disembuhkan, ya, maka Allah pasti akan menyembuhkannya. Tapi wa in syi'ti sabarti walakal jannah, jika kamu sabar dalam sakitmu itu, ya, maka bagimu adalah surga. Faqalat, maka sahabat perempuan tadi berkata, bal asbiru waliyal jannah. Ya. Apakah kalau aku sabar maka bagiku akan peroleh jannah, mendapat surga? Ya. Maka dijawab Rasulullah, iya. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, wanita tadi itu akhirnya, ya, memilih sabar agar supaya dia memperoleh surga Allah. Dan hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain sahabat perempuan itu ketika sakit tidak sadarkan diri, ya, kemudian dia terbiasa kalau sakit tidak sadar itu membuka hijabnya. Jadi membuka hijab itu berarti membuka aurat. Ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah akhirnya minta pada Rasulullah agar supaya ketika sakit didoakan kepada Allah, ketika enggak sadar itu tidak membuka hijab. Ya. Jadi lalu Rasulullah fada'alaha fakanat la tatakassaf. Ya, lalu Rasulullah mendoakan untuk wanita itu, fakanat la tatakassaf. Maka wanita itu tidak lagi membuka hijabnya bila tak sadarkan diri ketika sakit. Hadirin, ini pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Memang kita sebagai manusia biasa, apalagi ya, manusia biasa bukan nabi dan rasul, itu mesti ya digoda oleh setan agar supaya kita melakukan dosa, agar kita ini tidak senang berbuat kebaikan. Jadi memang mesti itu. Nah, senjatanya supaya kita ini tidak sering digoda setan, ya, setan itu ya lari dari diri kita, maka memang disuruh tadzakkaru, takarrub kepada Allah. Kita harus sering dekat dengan Allah. Ini paling ampuh untuk mengusir setan itu, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan cara muraqabah, ya, dalam segala keadaan ingat selalu kepada Allah. Dan menanamkan jiwa kita, diri kita ini cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Ini harus kita tumbuhkan. Ya.
seneng sedekah, seneng sholat, seneng maca Quran, ya, senang-senang kebaikan yang lainnya dan kebenaran yang lainnya. Ini adalah salah satu atau senjata, ya, yang paling ampuh untuk mengusir setan itu adalah selalu ingat kepada Allah, takarrub kepada Allah dengan cinta, memperbanyak, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membiasakan kebaikan-kebaikan. Ya, insya Allah kalau jiwa kita itu sehat, ya, ya maka orang yang bertakwa semacam ini, ya, setan itu akan lari. Ya, setan itu gak gampang mendekat. Ya. Jadi karena orang yang bertakwa selalu ingat kepada Allah, gak mudah, ya, setan untuk masuk, menyusupi dan menggoda orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dan memang kalau kita melihat, membaca dalam surat Ali Imran, dan ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa, ayat 135, ya. Jadi, yang disiapkan oleh Allah surga, Wittad lil muttaqin itu. Hadirin, 135 Allah menyampaikan, Allah berfirman, alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha astaghfaru dzunubihim wa yaghfiru dzunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu kalau sudah terlanjur berbuat dosa, idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu atau mendzalimi anfusahum, dirinya sendiri, dzakarullah, ya. Jadi segera mengingat Allah. Kualitas ketakwaan kita ini, ya, dipertanyakan oleh kita sendiri sejauh mana kita selalu ingat kepada Allah. Apalagi ketika sudah terlanjur melakukan kesalahan dosa, ya, walaupun itu tidak terasa. Ya, kalau sudah mengerti, segera zakarullah. Ya. Andaikan walaupun tidak melakukan dosa, menurut kita saya enggak berdosa sama sekali, ya perbanyak ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, astaghfiru dzunubihim, ingat pada Allah untuk minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi kita enggak mengerti, ya, apa yang kadang-kadang kita lakukan menurut kita baik, ya belum tentu menurut Allah baik. Nah, ini yang menentukan kebaikan, ya, itu Allah. Ya Allah, kita memang berusaha, jamaah rahimakumullah, untuk melakukan yang baik sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Ya. Nah, apakah itu, ya, diterima oleh Allah dan tidak, itu urusannya Allah. Ya. Tapi kita harus berusaha, dan sehingga agar supaya andaikan kok tidak diterima oleh Allah, dengan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah, ya, kita akan bersih, ya, dari dosa-dosa. Nah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah jamaah rahimakumullah, ya, surga akan diperoleh, surga yang akan disiapkan oleh Allah. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan, ya, dengan ciri-ciri atau sifat orang yang bertakwa ini, mari kita miliki, semoga kita jadikan oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.